Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala tajid lahu Shanna ilaha illallah wahdahu la syarika lah Shanna Muhammadan anduhu wa rasuluh alladzi la nabiy ba'da Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini Ramadan yang ketiga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah. Kita bersyukur Masanya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan yang penuh dengan ampunan dan juga keberkahan. Maka kita mengisi Ramadan ini dengan perkara-perkara yang akan menjadikan kita mendapatkan keberkahan sekeluar dari bulan ini. Oleh sebab itu ikhwati iman hadan Allah yakum perlu kita memperhatikan perkara apa saja yang akan mendatangkan perbuatan dosa. Yang ini banyak sekali dilakukan oleh manusia entah disadari ataupun tidak. Oleh sebab itu maka saya melanjutkan pembahasan ada kajian di waktu malam hari. Yaitu tentang kitab Muharramat Istaha Nabiha Ruminanas. Itu tentang perkara-perkara yang haram. Yang ini banyak diremehkan oleh sebagian manusia. Padahal ini haram. Perkara ini mendatangkan dosa. Tapi oleh sebagian orang, sebagian manusia, bahkan kafir. Banyak di antara manusia yang menganggap, menganggap remeh perkara ini. Padahal sudah jelas-jelas ini adalah perbuatan dosa di dalam pandangan syariat Allah Subhanahu Wa Taala apa di antara perkara yang ini merupakan perbuatan dosa, tapi dianggap sebagian manusia adalah perkara yang remeh. Yaitu musahafa, musafaha al-mar'a ah al-aznabiyah. Yaitu bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya alias wanita yang asing. Ini sudah banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Secara khusus bahkan manusia secara umum bahasanya bersalaman dengan orang yang bukan mahramnya. Lawan jenis yang bukan mahramnya ini dianggap biasa. Padahal ini adalah perkara-perkara yang dikatakan oleh para ulama, ini adalah kebiasaan yang melanggar syariat dan bahkan mendatangkan dosa. Sehingga kemudian tidak aneh apalagi sebentar lagi sering saya sampaikan di bulan Ramadan ini, sebentar lagi ketika datang bulan Syawal. Ketika kita ini dituntut untuk bertemu dengan keluarga besar kita. Maka kemudian kita pun banyak di antara kita kaum muslimin secara khusus. Dan manusia secara umum. Maka mereka akan dengan mudah untuk melakukan salaman dengan orang yang bukan mahrumnya. Sudah saya katakan. Mahrum yang dimaksud di sini adalah mahrum abad. Ya, mahrum yang selamanya. Bukan mahrum mu'akot. Mahrum sementara waktu. Berulang kali saya katakan mahrum itu ada dua model. Ada mahrum mu'abban, yaitu mahrum selamanya. Artinya seumur-umur ini adalah mahrum. Mahrum itu adalah yang haram dinikah. Ada mahrum mu'akot. Mahrum sementara waktu yang kita tidak bisa menikahi, tapi itu hanya sementara waktu. Nah mahrum mu'akot ini hukumnya sama seperti orang lain kita tidak boleh kemudian menampakkan aurat. Kita tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenisnya. Ini adalah makro mu'akot. Contohnya apa? Ada ipar kita. Kakak ipar kita. Bibi ipar kita. Mereka adalah makro mu'akot. mahram sementara waktu. Ketika saya misalkan menikah dengan istri saya, maka adik ipar saya tidak boleh saya nikahi sekaligus. Kenapa? Haram. Nah, haramnya ini disebut mahram tapi mahramnya muakot sementara waktu. Tidak selamanya ketika istri saya tidak ada, entah bercerai, entah dengan sebab meninggal, kemudian saya menikahi adik ipar saya. Atau menikahi kakak ipar saya. Atau menikahi bibi dari istri saya. Setelah istri saya ini lepas dari ikatan pernikahan dengan kita. Maka ini dibolehkan. Makanya disebutnya mahram mu'akats. Jadi kita ini banyak yang tidak paham tentang masalah ini, kemudian ditabrak. Ikhwan, padahal ini dosa, ikhwan. Ini adalah perkara yang dosa, ya. Sehingga banyak kemudian manusia yang menganggap remeh perkara ini, kemudian membiasakan, terutama nanti sebentar lagi di bulan Ramadhan. Ya. Lihatlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Wasallam itu menyampaikan dengan kalimat yang tegas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk melakukan perkara seperti itu? Di antaranya apa? Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at dan dicantumkan dalam kitab Shahihul Jami hadis yang ke-4921. Di sana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir-ra'si ahadikum min hadid. Bahasanya, kata Rasul Sesungguhnya seseorang yang dia kepalanya ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu Khairun lebih baik laku bagi dia yamasal imraatan Kidul laku daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia Seandainya seseorang itu kepalanya dia ditusuk dengan apa dengan jarum yang terbuat dari besi yang besar, jarum itu ditusukkan ke kepalanya kata Rasulullah SAW itu khairun lebih baik daripada apa? daripada dia menyentuh tangan wanita ataupun wanita yang dia bukan mahramnya yang dia tidak halal bagi dirinya coba bayangkan oleh kita segitu hadisnya larangannya sangat keras tapi di kita dianggap biasa di kita dianggap perkara yang remeh Oh, jangankan berbicara seperti ini, ikhwah. Di kita ini perkara yang berkaitan dengan kesyirikan yang dosanya dosa besar. Yang bahkan dosanya tidak berampun. Itu banyak dilakukan oleh kita. Banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dilakukan oleh manusia-manusia. Yang mengaku umat Rasulullah Wasallam Datang ke dukun. Udah biasa. ya. Nah ini adalah perkara-perkara yang dosa. Tapi dianggap remeh oleh manusia. Lalu kemudian di sini pun diterangkan pula bahasanya walasyakka anna min zina dan ini tidak ada lagi keraguan padanya ini termasuk zina tangan menyentuh wanita yang bukan mahramnya ini adalah zina tangan zina walaupun bukan zina hakiki zina seperti bergaulnya suami istri tapi minimal ini adalah wasilah yang mengantarkan ke arah sana. Ini termasuk zina tangan. Lalu kemudian dikatakan kama sallallahu alaihi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan al ainani tazniyani kedua mata itu berzina. Mata kita ini berzina di saat melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Zinatul Ain Zina Zinal Ain Zina Mata Memandang perkara yang diharamkan Maka itu disebutnya Zina Begitu pula dikatakan Waliyadani dan kedua tangan pun Tazniyani Keduanya berzina Zinanya tangan Dengan menyentuh Zinanya tangan Dengan bersentuhan Dengan wanita yang bukan Mahramnya Lalu kemudian dikatakan warijlani tajniani kedua kaki pun berzina ketika dia melangkah pada perkara-perkara yang diharamkan wal dan kemudian dikatakan wa dan juga kemaluan pun berzina semuanya bisa terjadi zina kalau dia kemudian mendatangi pada perkara yang bukan pada yang halal itu namanya zina Hadis ini diriatkan oleh Imam Ahmad dan dicantumkan dalam kitab Sahihul Jami hadis yang 4126. Lalu kemudian mungkin ada yang berbicara, Ustadz, kan saya tidak pakai syahwat. Saya menyentuh cuma salaman saja tidak ada syahwat kok." Ya, tidak ada syahwat, tidak ada keinginan, tidak ada apa-apa biasa saja. Nah, kalau jika muncul subhat seperti itu, Adanya anggapan kita boleh menyentuh kalau tanpa syahwat. Kalau pakai syahwat tidak boleh. Kalau pakai syahwat haram. Kalau nggak pakai syahwat maka boleh. Kalau ada yang berpikiran seperti ini. Awas jangan dipotong ya. Kalau ada yang berpikiran seperti ini. Bukan berarti saya membolehkan seperti itu. Bukan. Kalau ada yang beranggapan. Kalau dengan syahwat haram. Kalau tanpa syahwat tidak apa-apa. Lalu kemudian yang seperti ini. Maka dikatakan Kata Fadilah Tusim Muhammad bin Salih al-Munajid. Beliau mengatakan bahasanya. Wahal hunaka min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya. Apakah di sana hatimu itu lebih bersih dibandingkan dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya tanya siapa yang paling bersih hatinya? Apakah hati kita atau, ataukah hati Rasul? Siapa yang paling bersih hatinya dibandingkan kita dengan Rasulullah? Apakah hati kita lebih bersih dibandingkan Rasul? Apakah kita ini kemudian lebih mampu menahan syahwat dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan itu yang jadi masalah. Kalau alasannya saya tidak pakai syahwat, Rasul pun adalah manusia yang paling mampu menahan syahwat. Rasul pun manusia yang paling bersih hatinya. Tapi kenapa Rasul tidak melakukannya? Kenapa? Karena ini berkaitan tentang, -tentang syariat. Bukan masalah sahwat dan tidak sahwa Lalu kemudian sini pun dikatakan. Kan? Padahal bersama dengan itu Rasulullah SAW bersabda. Inilah usabikun nisa. Aku tidak pernah bersalaman dengan para wanita. Padahal Rasul adalah manusia yang paling bersih hatinya. Ya bayangkan oleh kita. Rasul itu manusia yang paling bersih hati. Tapi Rasul pun tidak kemudian. Mentang-mentang ya sudahlah Saya orang yang paling bersih, paling menjaga sahwat. Maka saya cukup untuk tidak bersalaman. Nah, ini keliru. Ya. Yeah. Rasul saja manusia yang paling bersih hatinya. Ternyata menahan diri. Menjaga diri. Untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu. Apalagi kita, kita manusia yang tidak bisa menjaga hati. Asalnya salaman, berawal dari salaman, nanti akan bertambah dengan yang lainnya, ya hati-hati, Wah, ini jalan-jalan yang dibuka oleh oleh setan. Satu pintu dibuka oleh setan, ketika kita memasukinya maka akan dibukalah pintu-pintu yang lain sehingga kita pun terjerumus ke dalamnya. Waliyatubillah bilang, Naudzubillahi minda lagi. Lalu kemudian di sini pun dilanjutkan pula. Hadis ini diratkan Imam Ahmad dan dicantumkan dalam kitab Sahih Sahihul Jami hadis yang ke-2509. Wa qala dan kemudian Rasulullah sallallahu pun bersabda juga. Kata beliau, "Ini la amasu aidian aku tidak pernah menyentuh tangan-tangan wanita." Masya Allah ya. Lihat Rasul tidak menyentuh sama sekali tangan para wanita. Alang bersihnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang berkata itu kan Rasul, kalau kita kan manusia biasa, ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, kita mengatakan bolehnya ada untur. Bagaimana kalau kemudian saya kan manusia biasa ada undur, ada keringanan, tidak bisa ikhwan. Agama itu bukan diturunkan untuk Rasulullah saja. Padilah tuh Di antaranya ada Ibrahim. Soalnya Al-Qudairi ketika dia ditanya. Mahiya as-sariatul islamiyah. Apa itu syariat islam? Maka beliau mengatakan. As-sariatul islamiyah at-tariqah. Alati ja'ahlallahu dinan li wa wali umatihi. Bahasanya syariat islam itu adalah jalan. Cara yang Allah buat. Untuk nabi dan umatnya. Artinya. Syariat itu berlaku bukan hanya untuk umat, tapi termasuk untuk rasul. Ketika ya, rasul makan pakai tangan kanan, maka berlaku pula untuk umatnya. Bahasanya, umat makan dengan tangan kanan. Kecuali ada taksis, ada pengkhususan. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu melarang, misalkan kita makan sambil berdiri, maka itu pun berlaku bukan hanya untuk rasul, termasuk untuk kita. Kalau mau mengkhususkan, harus ada keterangan lain. Beri contohnya, "Taat Zauzat" itu berbilangnya istri, alias poligaminya Rasul. Rasul memang lebih dari empat, tapi umatnya dalam hadis Zuhaidan itu dibatasi hanya empat orang saja. Oh, jangankan empat, satu pun kita susah mendidiknya. Berarti ada pengkhususan ketika bicara tentang kiamu lain. Sholat malam. Rasulullah SAW itu salat malam dihukuminya sebagai perkara yang bersifat wajib. Nafilahnya, nafilah rasul itu adalah wajib. Adapun bagi umatnya, yang mulai hukumnya adalah sunnah. Cuma bayangkan kalau kemudian salat malam bagi kita, hukumnya wajib kebayang ikhwah. Anda yakin banyak yang berdosa, kenapa? Beratnya orang untuk bangun malam. Ya, Beratnya orang untuk bangun malam. Makanya pernah saya sampaikan mulianya seorang muslim itu bukan di sholat wajib. Tapi di sholat malam. Kalau sholat wajib udah biasa. Setiap orang sanggup melaksanakan sholat wajib insya Allah. Setiap orang menjaga lima waktu tidak masalah. Tapi tidak setiap orang sanggup bangun malam untuk sholat malam. Itu yang jadi masalah. Makanya dalam riwayat Imam Al-Hakim, Rasul mengatakan Mukmin mu'min kiamulail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Kita dikatakan mulia kalau mampu menjaga sholat malam kita. Menjaga sholat wajib memang keharusan. Tapi menjaga sholat malam ini adalah perkara yang berat. Ya? Lalu kita kembali lagi. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh para wanita. Tidak pernah menyentuh tangan wanita. Bahkan Rasulullah SAW itu Beliau itu adalah orang yang sangat menjaga diri dari pergolan dengan para wanita. Ini sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam at dalam kitab Mujamul Kabirnya. Kemudian juga diterangkan di dalam kitab Sakiqul Jami, hadis yang ke-7054. Dan juga lihat di dalam yaitu kitab Al-Isabah ya, pada juz yang keempat halaman 354. Lalu kemudian selanjutnya Ibunda Aisyah pun memberikan adanya saksi persaksian. Memang Rasul nggak pernah menyentuh wanita. Kata Ibunda Aisyah, beliau adalah seorang wanita yang merupakan salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Ibunda Aisyah mengatakan, kata beliau, la wallahi. Lihat dengan menggunakan kalimat sumpah. Tidak demi Allah, kata beliau. Demi Allah, mamasat yadu rasulillahi sallallahu salam yadam ra'atin qattu bahasanya rasulullah sallam itu tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali wairu anaku yubayye unna bil kalam melainkan rasul kalau membayat para wanita hanya bil kalam hanya dengan ucapan Enggak pernah dengan tangan. Tapi dengan ucapan saja. Dengan kata-kata saja. Tidak menggunakan dengan tangan, tapi dengan ucapan saja. Dan itu sudah mencukupi. Masya Allah. Ya ini memang pelajaran yang Masya Allah. Membutuhkan kesabaran agar kita mau tunduk dengan syariat Allah SWT. Ini ada dalam yaitu hadis riwayat Imam Muslim pada juz yang ketiga pada hadis yang ke 1489. Ala ketahuilah maka kemudian hendaknya para manusia bertakwa kepada Allah yaitu manusia-manusia yang suka mengancam istrinya untuk menceraikan dia. Gara-gara apa? Wanita yang salihat Idalam Yusufihna Ikhwanakum apabila istrinya itu tidak mau bersalaman dengan saudara saudaranya. Terkadang ada laki laki yang kemudian laki laki tersebut itu memaksakan istrinya sudahlah bu dengan saudara saya ini tidak apa apa saudara, salaman aja. Kalau dalam kondisi seperti ini maka istri dia boleh untuk menolak dan tidak mematuhi perintahnya. Kenapa? Karena dalam hadis muslim dikatakan. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada kholik. Kalau bermaksiat pada Allah Subhanahu taala, jangan diikuti, jangan ditaati karena ketaatan itu innamat ta'ah bil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu pada perkara yang baik. Pada perkara yang ma'ruf. Banyak kok wanita-wanita yang selama ini disuruh suaminya pada perkara yang tidak ma'ruf. Tidak baik ya, mau kondangan keluar rumah, kemudian membuka aurat. Sudah lembut, jangan pakai kerudung. Buka sajalah ya, bapaknya gengsi. Kalau pakai kerudung, nah itu bila perlu pakai apa, pakai rok mini saja biar kelihatan cantiknya, biar kelihatan seksinya. Nah, ini perkara yang seperti ini berkaitan dengan penentangan syariat. Jangan diikuti ya, jangan diikuti, atau misalkan suaminya menyuruh istrinya. Untuk apa? Untuk mengerjakan riba atau mengerjakan kebohongan. Bu nanti bilang ya. Itu kalau ada orang nyari bapak bilang bapaknya nggak ada. Padahal bapaknya lagi tidur. Ya itu. Ya tinggal sampaikan saja ada yang nyari. Mohon maaf, so misalnya tidak bersedia untuk ketemu sudah selesai. Jangan kemudian menggunakan kalimat-kalimat kebohongan. Lalu kemudian disampaikan pula akil wal dan perlu diketahui pula sesungguhnya meletakkan penghalang, ya, penghalang pada tangan, entah pakai sarung tangan atau pakai kain dan kemudian bersalaman dari balik pakaian la tunisian, haramun bil lain maka di sana dikatakan itu tidak mencukupi itu tidak mencukupi sama sekali. Ya. Itu tetap haram. Ya. Itu tetap haram. Walaupun dia pakai, misalkan ada yang beranggapan ya Ustaz, kalau kemudian kalau saya dari balik misalkan dari balik kain saya salamannya lewat kain, tasarung tangan atau mungkin salamannya pakai apa? Pakai kerudung. Ya. Jadi dia tidak menampakkan tangannya tapi langsung lewat kerudung. Apakah seperti ini? Kira-kira dibolehkan diberikan udur atau tidak? Kita katakan tidak bisa. Kenapa? Ikhwa, jangankan begitu. Contoh paling mudah saja. Misalkan seandainya ada orang. Memeluk wanita lain tidak boleh. Nah, Ustaz, bagaimana kalau memeluknya pakai pakaian, pakai jaket? Tetap tidak boleh. Wah. Tetap tidak? Tidak boleh menyentuh itu walaupun ada akhirnya ada penghalangnya maka itu tidak boleh karena itu tetap sama saja dia merasakan sentuhannya dia merasakan apa sentuhannya maka tetap tidak boleh barangkali ya udah udah Ustaz. bolehlah kalau pakai ceket-ceket yang tebel atau sarung tangan yang tebel kalau sarung tangannya sarung tangan misalkan ya kulit terangkap sepuluh ya <laughs> itu orang gimana bisa salamannya tapi yang jelas ahil penghalang apakah dengan sarung tangan ataupun misalkan dengan yang lainnya yang itu masih berupa kain maka itu tetap tidak dihukumi boleh tidak dihukumi boleh karena itu tidak mencukupi nah itu di antara yang termasuk perkara yang haram tapi banyak dianggap remeh oleh manusia makanya ini disampaikan pas momennya Ramadan Bentar lagi kita idul fitrian, mudik, biasanya kumpul keluarga besar. Awalnya Pak memang dianggap aneh dan asing. Ya begitulah Islam. Islam itu sebagaimana janji Rasulullah SAW dikatakan, Innal Islam abada al-ghariban yang untuk ghariban kama pada patu banil kuroba. Kata Rasulullah SAW dikatakan, Innal Islam abada al-ghariban, sungguhnya Islam itu permulaannya itu asing. Permulaannya itu asing, dianggapnya aneh. Rasulullah SAW ketika datang awal pembawa syariat Islam, dianggap oleh sebagian orang itu mengherankan. Aneh, katanya, dan nanti akan kembali asing sebagaimana permulaan datang. Asing yang kedua ini bukan di kalangan orang kafir, tapi asingnya di kalangan orang Islam. Dan ini terbukti sekarang banyak ajaran-ajaran Islam yang dianggap aneh oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri. Gak percaya bukti kan? Contohnya bersalaman ini. Bagi sebagian orang gak mau salaman itu aneh. Pakaiannya, waduh, pakaiannya tertutup, ribet katanya. Ya? Atau yang lainnya banyak perkara-perkara yang merupakan tuntunan Islam, tapi oleh orang Islam dianggapnya mengherankan. Suatu yang aneh. Ini banyak sekali ikhwah terjadi di kalangan kaum, kaum muslimin. Ya, Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang menganggap aneh syariat. Kalau kita dianggap aneh dengan sebab mengikuti syariat, tidak masalah ikhwah. Kan saya katakan, hidup ini sederhana. Kita ini selalu minta pada Allah dalam doa kita, Allahumma as'alukal jannah Ya Allah aku minta pada surga pada padamu yaitu diberikan apa surga tapi anehnya herannya kita tidak pernah mau menempuh jalan menuju surga minta surga surganya Allah tapi ketika hidup tidak mau ikuti aturan Allah kan heran kan heran ketika kita ingin minta gaji pada pimpinan kita kerja kita bukan untuk pimpinan tapi untuk orang lain aturan kita ngikuti aturan orang lain bukan ikut aturan perusahaan kita itu heran sangat mengherankan ketika kita kembali ke, ke, akhirat nanti surga siapa yang akan kita minta tentu surga Allah Subhanahu Wa Taala itu ya ya kemudian selanjutnya perkara yang dianggap ya remeh perkara haram diremehkan oleh sebagian manusia adalah tato yubul marah inda wa mururiha bi Nah ini tolong yang punya istri, punya adik, punya anak, perempuan, ketahuilah di antara perkara yang dosa. Karena kita bapak-bapak ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang kepemimpinan kita. Jangan sampai ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak perlu ketahui. Kita nanggung dosa kita sendiri itu beratnya luar biasa, Pak. Dosa yang kita pikul, yang di, hasilkan dari perbuatan kita sendiri itu luar biasa berat. Begitu kita menikah, kita sudah berani menanggung istri kita. Begitu kita punya anak, kita sudah siap menanggung dari anak kita. Makanya seorang suami, seorang bapak, seorang kepala rumah tangga harus siap. Untuk apa? Untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, kita yang kena dosa. Kalau kita dayus membiarkan saja, kita yang kena dosa. Makanya hati-hati yang menjadi laki-laki ini. Begitu memiliki istri, memiliki anak, kemudian dia itu ya menggunakan mewangian ketika keluar dari rumah dan melewati para laki-laki agar tercium parfumnya ini dosa, ya. Berarti kalau gitu Ustaz mau bahasa kasarnya, jadi istri dan anak saya berbau apak terus? Nah. <tik> Nda, Iqbal, bukan begitu. Tercium wanginya, beda kan? Berarti boleh nggak wanita pakai parfum? Boleh, asal tidak tercium wanginya. Nah Ustaz, ya buat apa ada parfum? Maksudnya tidak tercium oleh orang lain kalau kemudian misalkan wangi parfum istri kita satu jengkal, <laughs> nah itu ya. Yang artinya kalau kita dekat baru kemudian bisa mencium, kalau kita agak jauh setengah meter aja enggak tercium, lah mbak, masalah. Ya. Tapi kalau kemudian misalkan seperti iklan-iklan yang minyak wangi, ya orangnya sudah hilang, baunya satu kilometer masih tercium, <laughs> ini, yang enggak boleh. Ya, enggak boleh, wah. Nanti siapa yang kena dosa? Kalau suaminya tidak pernah negur. Kalau bapaknya tidak pernah mengingatkan. Bapak atau suaminya yang kena dosanya. Anak istrinya sudah jelas berdosa. Tapi bapaknya ataupun suaminya kena dosa pula. Makanya bagi ya para wanita yang mau keluar rumah tolong minyak wanginya. Jangan terlalu wangi. Hanya wangi yang sekiranya pertama wanginya itu soft, lembut. Dan kemudian tidak tercium jauh. Sekarang justru rame-rame men, eh, mencari minyak wangi yang kalau kemudian orangnya sudah hilang baunya 10 menit bertahan. Wah ini kan luar biasa Ikhwah. Itu yang membuat banyak sekali perkara-perkara kemaksiatan di situ. Laki-laki kalau sudah mencium wangi yang enak sekali, kira-kira apa yang terjadi? Eh? Saya yakin laki-lakinya itu akan mulai berpikir yang negatif. Ya mengangan-angan, masya Allah, ini wanginya aja begini, gimana orangnya mesti cantik sekali itu. Walaupun pas pas dilihat tuh murah -murah cantik, misalkan, tapi wanginya saja itu membuat pantas yang jelek, ya. Makanya di sini dikatakan wah mima dan ini yang banyak tersebar di zaman kita ini. Yaitu apa? matahdir asyadid yang di sana ada peringatan yang keras dari Rasulullah Sallam. Itu tentang apa? tentang wangi-wangian yang dipakai oleh para wanita. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele ini. Apa diantaranya? Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ayum, ra, ayum marot Maka di sana dikatakan wanita mana saja yang dia istaqtorot yang dia menggunakan wangi-wangian menggunakan parfum semamarat ala kaum kemudian dia melewati satu kaum kumpulan laki-laki liyajidur riaha yang dia melewatinya agar mereka para laki-laki mencium aroma wanginya bahian maka dia seperti wanita zania wanita yang berzina coba wanita berzina ngeri kan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Sunan Jami Hadis yang 105. Ini luar biasa mengerikannya. Dianggapnya wanita tadi adalah zaniat, wanita pezina. Saking itu menunjukkan ini perkara yang besar di dalam syariat. Ini bukan perkara yang remeh. Coba lihat. Berapa banyak orang menganggap dan memandang rendah hina pada wanita-wanita tunas susila. Tapi herannya membiarkan anak istrinya menggunakan wangi-wangian ketika keluar rumahnya. Harusnya ditahan, jangan. Lalu kemudian wa dinisa au istihana dan ada sebagian para wanita itu lalai dan juga menganggap remeh. Ya amri yang mereka kemudian menjadikan perkara ini adalah perkara yang dianggap mudah, dianggap remeh. Dia menggunakan wangi-wangian, dia menggunakan parfum indah, saik ya, di dekat sa'iq. sopir, bawa sopir pribadi ya. Kemudian setelah itu, wanginya tercium sama sopir, atau kemudian dikatakan wambai, atau seorang penjual kita datang ke pasar pakai parfum jual beli dengan pedagang ternyata penjualnya itu ya kalau ditawar laki-laki susahnya minta ampun begitu ditawar perempuan yang pakai parfum wangi akhirnya dia puyang Puyeng, puyeng kenapa parfumnya mau ditawar rendah pun ya. ini tidak boleh yang seperti ini atau bawa bawil atau penjaga penjaga sekolah ya Keamanan sekolah datang ke sana, datang ketemu dengan bagian keamanan, ngomong-ngomong, dengan mereka. Sedangkan parfumnya tercium wangi. Nah, yang seperti ini, masya Allah, banyak yang menganggap remeh, banyak yang menganggap ini adalah perkara yang biasa. Padahal, berapa banyak kejadian? Berapa banyak kejadian yang tidak diinginkan oleh seorang wanita? Gara-gara dia menarik parfumnya, wangi kemudian terjadilah pelecehan seksual banyak terjadi. Dan itu adalah realita. Kenyataan seperti itu. Bal inna syariat syandadat alaman wal Bahkan syariat itu sangat-sangat keras bagi orang yang menggunakan minyak wangi. Bi janabah aradatil khuruj walau ilal masjid. Bahkan saking kerasnya, saking kerasnya syariat itu, syariat itu apabila ada orang, ada wanita yang dia menggunakan minyak wangi, dan dia ingin keluar, walaupun menuju masjid, maka dia disuruh untuk mandi seperti mandinya janabat. Ya. Coba, kalau sudah seperti itu, itu perkara yang berat apa yang sepele? Berat, ikhwan disuruh mandi seperti mandi janabat. Nggak tahu dari mana Ustadz? Dari Rasul. Emang agama milik saya? Bukan. Kalau nggak ada tuntunan dari Rasul, buat apa disampaikan? Maka di sana kita lihat bagaimana Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah salam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita istirahat jam satu ya. Hadis ini disampaikan selesai aja ya. Ya, sudahlah. Kalau sudah mau jam satu ini. Di sana dikatakan kata Rasulullah s.a.w. Ayumam Wanita mana saja yang dia menggunakan wangi-wangian. Suma kharajat ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju masjid. Pakai wangi-wangian kemudian dia datang mendatangi masjid. Kemudian liyuja dari uha. Agar didapatkan atau tersium wanginya maka lam yuqbal min tidak akan diterima dari dari dia salatnya hatta tagtasila janabah sampai dia mandi seperti mandinya orang janabat berarti kan besar kan perkaranya besar itu menunjukkan larangan yang keras ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisa dilihat di dalam Sahihul Jami hadis yang 2703. Fa inallahi almustaqan maka dikatakan pada Allah lah, kemudian dijadikan tempat untuk mengadu. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua ataupun sebagai suami bisa menjaga anak-anak kita, istri-istri kita agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Yang ini banyak diremehkan oleh sebagian manusia sehingga kemudian mereka banyak terjatuh dalam dosa tapi tidak merasakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala mengampuni kita semuanya dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, benar datangnya dari Allah. Sana itu kesalahan anak sebagai manusia biasa, semoga Allah Subhanahu taala mengampuninya. Wallahu a'lam wa bihamdika, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.